Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku melakukan kegiatan sosialisasi rekomendasi protokol kesehatan kepada pihak penyelenggara, pemantauan kesiapan dan pembekalan bagi para relawan dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan PON ke-20 Papua. Kegiatan lapangan dilakukan selama 7 hari pada 19 hingga 26 September 2021. Kegiatan yang dilakukan di Jayapura, Mimika, dan Merauke ini menjadi bagian dari keseluruhan kegiatan Satgas dan BNPB dengan pembagian tugas sesuai bidang kerja. Harapannya penyelenggaraan PON ke-20 Papua dapat berjalan dengan baik dan sukses protokol kesehatan sehingga dapat menekan risiko penularan COVID-19 serendah mungkin.